Oke, kita masih di Smart Young on Top Radio bersama saya Billy Bun dan bareng Mas Aun Abdul Wahud. Dia ini ada Mas Aun ya kita panggilannya. Dia ini adalah Head of Business Relationship Manager dari PT XL Axiata. Nah, yang mau nanya-nanya ke Mas Aun bisa lewat SMS atau WhatsApp ke nomor akses 0838 77 300 376. Sekali lagi ke nomor akses 0838 77 300 376. Nanti yang beruntung bisa dapetin satu buah kacamata merek CK persembahan dari Optik Seis. Nah, Mas Aun. Iya, Mas. Ini begitu tadi lulus kemudian nyempet ke beberapa perusahaan gitu ya. Salah satunya pernah ke TV juga, ke Trans TV. Nah, terus kemudian gini, yang menarik adalah di tengah-tengah karirnya ngambil S2. Iya, betul. Padahal udah kerja. Iya. Nah, gini, banyak orang yang mungkin pas pertama kali masuk S1 gitu, oh ya nanti saya pengen ngambil S2 gitu. Tapi begitu dia kerja, udah ngerti yang namanya duit gitu ya, udah enak, karirnya makin bagus, punya teman-teman, udah masuk comfort zone, mungkin dipromosikan terus gitu, terus lupain S2 aja tuh. Nah, kenapa menurut Mas Aun S2 itu penting? Dan by the way ngambilnya juga teknik. Teknik ya, manajemen telekomunikasi. Manajemen telekomunikasi, ya, gitu. Seperti ya, inovasi juga yang terakhir. Ya. Nah, kenapa? Kenapa di pandangannya Mas Aun S2 itu penting? Ya, mungkin di situ juga udah ada dijelaskan juga bahwa pada saat pertama kali saya masuk itu kan biasanya itu sesuai dengan background. Ya. Background dalam hal ini kan teknis ya. Jadi kalau biasanya kalau orang berkarir itu pasti dari bawah. Dan dari bawah. Iya, itu mana ada yang berkarir dari atas. Orang kan ya. Oh, betul. Oke. Nah, itu tentunya juga sesuai dengan tanggung jawab, responsibility. Yeah. Jadi awalnya saya bekerja di bagian teknis. Terus kemudian lambat laun alhamdulillah ada beberapa promosi dan akhirnya masuk manajer. Nah, di dalam manajer itu tantangannya udah beda. Jadi sudah enggak seperti dulu pada saat kita handle teknis. Kalau teknis itu lebih mudah karena kita itu cuman ngurusin barang-barang teknis lah ya. Dan kita yang ngejalanin sendiri gitu. Tapi sendiri. Kalau udah namanya manajer, manage orang manage lain orang kan? Lain, okay, ya. Okay. Terus? Jadi manage orang lain. Terus saya lihat juga, kalau saya nggak mempersenjatai diri dengan sesuatu yang up to date gitu ya. Ilmu yang baru. Ilmu yang baru, okay. Itu nanti pasti ketinggalan. Oke. Okay. Nah, terus saat ini pun teman-teman udah tahu juga, biasanya standar terendah itu untuk level-level manajerial itu S2 gitu. Apalagi di perusahaan besar seperti Excel. Iya. Dan itu yang akhirnya ada motivasi dalam diri sendiri, saya harus ngambil gitu. Jadi nggak ada yang suruh, nggak ada yang nyuruh. Nggak ada yang nyuruh. Nggak ada yang nyuruh ya. Bukan atasan nyuruh atau tidak. Ada ancaman kalau nggak Anda akan saya keluarin atau segala macam, nggak ada ya. Nggak ada. Jadi itu benar-benar biasanya itu kesempatan datang itu secara tiba-tiba, dan di saat kesempatan datang itu kita harus secara individual atau secara diri sendiri itu sudah siap. Sudah ya? Siap, betul. Nah, kadang-kadang kita kesempatan datang tapi kita nggak siap. Ya, lewat tuh. Ya, lewat. Dan akhirnya, wah, saya sendiri harus, paling tidak saya harus mempersiapkan diri dengan melanjutkan kuliah S2. Oke. Okay. Nah, pada saat itu S2-nya kan ada, kebetulan ada dua kali. Yang pertama itu yang teknis. Iya. Yeah. Jadi manajemen teknis telekomunikasi atau telekomunikasi sendiri, iya. Itu lebih ke mendukung pekerjaan sehari-hari. Oke, jadi waktu itu pada saat yang ambil S2 yang satu ini, ini berarti udah ketahuan ya bakal ada dua S2. Nah, di S2 yang pertama ini itu sesuai harapan waktu kuliah waktu itu. Sesuai harapan. Karena apapun ilmu yang mungkin belum didapat di S1, sekarang ini dipelajarin gitu ya. Pelajari, dengan dengan case-case study gitu ya. Jadi yang diomongin sudah nggak teknis lagi, jadi lebih banyak tentang regulasi pemerintah terhadap telekomunikasi, terus kemudian manajemen terhadap perubahan itu harus bagaimana kayak gitu. Begitu udah selesai ngambil S2 yang itu, itu kan di karirnya berasa banget. Iya, iya. Manfaatnya. Jadi, manfaatnya berasa. Paling tidak itu cara berpikirnya beda. Oke. Okay. Pola pikirnya berkembang ya jadi betul. Ya. Selain itu kita dapat satu keuntungan yaitu networking atau kenalan kita semakin banyak. Ya, karena jadi teman-teman dari kuliahnya juga orang-orang S2 yang udah pada kerja juga ya. Iya, sama. Jadi mereka udah pada kerja. Ya pasti nggak lancar langsung lulus, masuk lulus enggak. Jadi ya seperti yang tadi dijelaskan, kita juga saya juga harus bekerja, terus kemudian
waktu itu kuliahnya kebetulan ada kadang hari biasa, kadang hari weekend gitu. Jadi waktu itu bukan cuti kerja ya? Nggak, kerjanya terus? Lanjut, ya. Terus kemudian ini berarti kayak kelas eksekutif gitu? Iya, yang... jadi kebetulan Sabtu Minggu itu ada juga. Wow. Terus kadang hari biasa juga, jadi benar-benar harus invest tenaga, pikiran, dan tentunya biaya gitu. Iya, betul-betul. Harus diinvestasikan. Dan ini bayar sendiri. Bayar sendiri. Yang ini bukan beasiswa, beasiswa ya, berarti beneran mau beneran kuliah mau. Lagi. Iya, betul. Wow. Dan itu yang kalau saya bilang tuh, kalau setiap orang, apalagi orang desa seperti saya dulunya ya, itu kalau mau berubah, ya dari sekolah gitu. Itu aja. Tentunya. Pendidikan jadi, penting ya? Pendidikan penting. Karena itu mengubah cara berpikir, terus mungkin jaringan atau teman-teman kita juga akan semakin banyak gitu kan. Nah, itu yang sebenarnya kita cari gitu. Oke. Okay. Nah, kita loncat ke S2 yang kedua. Iya, yeah, yeah. S2 yang kedua. Ngambil lagi MBA. Iya, yeah, iya, yeah, betul. Bisnis. Yeah. Dan kali ini dapat beasiswa dari Excel. Dari Excel. Oke. Okay. Kenapa? Ya, oke, okay, terlepas mungkin pertanyaan saya mungkin pendengar pada bilang ya jelas dapat beasiswa. Yeah. Belum tentu. Yeah. Banyak orang yang mau dikasih beasiswa, ngambil kuliah lagi, mereka menolak karena males ah gua kuliah lagi gitu. Yeah. Nah, balik lagi, kenapa Mas Aun mau waktu itu? Jadi itu awalnya gini Mas, jadi saya sendiri walaupun nggak dapat beasiswa memang punya keinginan. Udah ada rencana? Ada rencana. Wow. Jadi, salah satu rencana ke depan saya dari yang tadinya teknis, meskipun manajemen tapi manajemen telekomunikasi, saya harus ngambil bisnis. Kenapa? Karena untuk di posisi level tertentu itu tantangannya udah beda lagi. Jadi kayak membawa Excel sebuah perusahaan besar menjadi alhamdulillah saat ini kan kita jadi nomor 2 dan growth-nya itu paling positif gitu kan dibanding yang lain tentunya gitu. Sumbang sih akses ada nggak di situ? Ada. Wih, karena akses luar biasa. Karena akses sama yang mantap dong. Iya. Oke. Terus lanjut. Growth-nya malah lebih target. Gitu. Wah, luar biasa. Jadi itu. Pada saat itu saya ini udah mulai hitung-hitung lah berapa biaya dan itu pasti jauh lebih mahal lah dari yang sebelumnya. Dan akhirnya saya berdoa, mungkin someday kalau saya punya waktu, punya biaya, dan umur masih diberikan umur panjang, saya mau ambil kuliah itu gitu. Wow. Nah pada saat itu juga dijawab doa itu. Wow. Gak lama kemudian itu... Merinding ya, saya nih. Gak lama kemudian saya dipanggil HR, terus dinominasikan mendapatkan beasiswa itu. Tentunya juga dari deretan banyak yang mau dong yang pasti mau, ya betul. Jadi waktu itu ada selection juga, ada tes juga, jadi beberapa kali tes akhirnya alhamdulillah dapat. Wow. Dan kemarin dapat, kebetulan ada teman-teman juga yang lain dikirim ke Prasetya Mulia. Dan tentunya kita teman-teman juga tahu terpersonal juga yang it's really good business school betul, betul. Karena Prasetya Mulia kan dulunya juga pendirinya itu kan para pengusaha ya, konglomerat. Ya, betul. Dan itu alhamdulillah banget, ilmu dapat, teman-teman baru juga dapat. Wow. Dan tentunya ilmu bisnis juga dapat gitu. Oke. Okay. Oke. Okay. Alright, gitu. kita break dulu, abis ini kita ngomongin tentang dunia kerja ya. Iya. Oke. Okay. Yang mau nanya-nanya ke Mas Aun bisa lewat SMS atau WhatsApp ke nomor akses 0838 77 300 376. Sekali lagi ke nomor akses 0838 77 300 376. Don't go anywhere.